Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Bros. Hari ini saya akan menangkap burung denggek buto, teman-teman. Tadi saya kebetulan melihat burung sedang minum terus menabrak kaca, teman-teman. Saya lihat itu adalah denggek buto, tapi saya tidak membawa kamera. Jadi saya akan kembali ke sana. Kemungkinan ada burung-burung lain akan terjebak juga di sana. Tempatnya itu, teman-teman, seperti ini. Di belakang sini tadi saya jalan-jalan melihat burung. Nanti akan kita ulas sedikit. Ini adalah halamannya, cukup luas, teman-teman. Oke, langsung saja kita jemput burungnya, teman-teman. Oke, kita akan coba melihat apakah burung tersebut masih ada. Ini adalah dapur dari rumah besar ini, teman-teman. Rumahnya sangat besar ini. Ini ada halamannya. Kita akan mencoba masuk ke dalam. Ini adalah ruangannya, ruangan belakang, teman-teman. Sebentar. Ini ada kolamnya, teman-teman. Jadi biasa saya sering melepaskan ikan di kolam ini, teman-teman. Melepaskan ikan gupi. Di sana masih ada juga ikan gupi saya, masih kecil-kecil. Ada di sini juga, di sini. Kemarin di sini ikan saya penuh, teman-teman. Tapi habis diambil orang. Nah, burungnya ada di sini, teman-teman. Nanti akan kita bongkar lemari belakang ini. Siapa tahu ada burung yang lainnya juga sudah terperangkap. Tadi burung terbang di belakang sini. Kita akan lihat apakah masih ada. Nah, teman. Ini adalah burung denggek buto. Otomatis, teman-teman, kalau burung sudah terperangkap di sini, nggak akan bisa keluar lagi. Ini sepertinya ada binatang-binatang yang lain juga. Burung konin apa ya? Di sini bau bangkai, teman-teman. Sepertinya sudah banyak binatang-binatang yang tersangkut di belakang. Ya, ada bekas belalang. Apa ini? Belalang, ada unggas-unggas yang lainnya. Ini seperti burung konin ini. Konin yang sudah tewas. Baik, kita akan periksa ke lain lagi. Seperti ada suara burung besar, teman-teman. Ya, ada burung, teman-teman. Burung perkutut mati apa hidup di sini? Ya, udah mati, teman-teman. Ada burung perkutut sama burung apa ini? Ada burung perenjak juga yang sudah tewas. Bau sekali sini, teman-teman. Bau bangke. Kita akan periksa lagi ke sini, teman-teman, kayaknya. Tuh, apa itu, teman-teman? Seperti kayak elang, teman-teman. Entah sudah lama atau baru aja matinya. Oke, teman-teman. Wah, ada biawak, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Lihat, teman-teman. Ada biawak juga di sini. Bahkan ular di sini sangat banyak, teman-teman, di belakang rumah ini, teman-teman. Biawaknya lumayan gede. Perutnya ini, waduh. Oke.
kita akan lihat lagi apakah ada burung-burung lain yang tersangkut. Sepertinya tidak ada lagi. Saya akan membongkar lemari ini, teman. Apakah bisa? Susah, teman-teman. Terus terang, teman-teman, saya belum pernah memegang burung tengkek buto. Apakah tengkek buto menggigit atau tidak, teman-teman? Sebentar. Ya, teman-teman, saya sudah mengamankan burung tengkek buto dengan bilah sapu biar tidak susah saya menangkapnya, teman-teman. Ya, teman-teman, saya sudah mendapatkan burung tengkek butonya. Ini, teman-teman, burung ini sangat cantik. Tapi saya tidak tahu nih, burung tengkek buto ini cara apa kita memakaninya, teman-teman. Saya tidak tahu pakannya apa. Nanti teman-teman bisa bantu saya di kolom komentar, teman-teman. Di sini ada juga, saya sudah keluarkan, ternyata ada juga burung perenjak. Kayaknya sudah sangat lama, teman-teman, matinya. Ini ada juga perkutut. Kesian, teman-teman. Perkutut. Dan di sana, saya tidak akan mengambilnya, teman-teman. Karena lemari terkunci di ujung sama di ujung. Ini adalah kaca. Jadi tidak akan saya ambil, teman-teman. Saya hanya mengamankan burung yang ada. Ini adalah kolam kosong, tapi saya manfaatkan untuk memasukkan ikan-ikan cupang, ikan gupi. Di sana masih ada gupi saya, teman-teman, tapi masih kecil-kecil. Baru saya bibit kembali. Si bibit gupi sana. Kalau di sini tidak bisa, teman-teman. Di sini terkadang airnya bisa kering dan terkadang bisa hilang. Oke, kita akan kembali ke tempat saya. Ya, oke, teman-teman. Yo, saya akhiri sampai di sini. Lain kali saya akan membuat video lagi. Dan tetap menjaga kesehatan. Burung akan saya liris di akhir video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo guys, kita lepas burung. Tapi burungnya bebas, nggak boleh tangkap burung banyak-banyak. Habis cukup-cukupnya aja. Teman-teman, dadah.